Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan direct lagi dari NCT Dream, balik lagi ya guys. Ada Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chunlo, sama Jisung guys. Ini yang judulnya Love Again, teman-teman juga kasih rekomendasi itu di kolom komentar sama di DM Instagram. Ini versi color coded. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini versi color coded, ini NCT Dream yang Love Again. Langsung aja guys, ceplok. Build-nya asik tuh. Bong. Automation. Haechan. Wuh, vibe-nya 90s ya. Oh, nice delay. Gue suka di sini. Tunggu, sorry guys ya, delay-nya dia makainya yang 1/8. Oh, feedback-nya lumayan panjang ya. Ah, sih. Jaemin. Oh, nice. Harmoni bagus banget. Ini kok kayak also old school hip hop guys ya, sedikit. Ah, oh, Jisung suaranya emang lagi suka-sukanya gue sama Jisung, guys. Asik. Oke. Okay. Orange Jun. Ngetrap ya. Oke, filter. Ini bagus deh guys. Ini gue denger nih yang di bagian ta-ta-ta-ta-ta, itu ada kayak pakai chord guys ya. Attack-nya kayak dibuang gitu kayak. Ini kok keren banget deh. Nah di sini. Backing vokalnya. Sangat seksi sih itu instrumennya. Oh yeah. Gila, tapi gue nemuin ada sesuatu yang unik guys ya. Dibanding dari, bukan dibanding antara NCT U127, terus Wavy, sama NCT Dream. NCT Dream tuh ada warna tersendiri masing-masingnya guys. Oh nice. Itu guys di belakang. Jadi ada unsur R&B di sini guys ya, keren banget sih. Asik ya, high frequency dapat ya, yang movingnya itu, jalannya. Oh, harmoni bagus banget. Oh ini ada scratching, ini jelas 90s guys, 90s. Nih, wik gitu scratching. Oh, tetap perlu transpose. Pendingnya gue suka, dia pakai tomnya juga asik yang lebih banjir reverb. Dong 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 dong. Ini di sampel tuh banyak banget guys. Oh nice reverse. Jisung kan. Tuh guys, ini gue nemuin suara Jisung tuh hampir kayak Chunlo guys. Walaupun beda karakter, tapi tuh timbre vokalnya tuh hampir sama menurut gue guys. Nih. Sorry, mana sih? Nih. Ya, yeah, versi yang berbeda ya guys ya. Suara kekompres gitu guys. Automation lagi tuh. Pitch. Masuk snare. Close open hi-hat juga ya. Cicak. Oh, Chunlo. Ini gila guys, ini penuh banget tuh guys. Ini banyak pattern yang 1/16 guys. Cuman ini operatornya si sound engineer, gue suka nih cara panning-nya. Dibuat seolah-olah tuh gak nabrak. Dan pembagiannya oke banget guys. Kalau kalian pengen ngecek frekuensi-frekuensi yang nggak nabrak tuh guys, kalian bisa ngecek di mono guys ya. Ini kayak gue nih sekarang gue lagi pencet mono kebetulan guys. Gila nggak nabrak sih. Gokil sih pembagiannya. Sound. Ini sound jadul guys. Ini scene ini ada di Serum Effect di sini, ini juga asik juga guys. Plugins guys ya, gue bicara plugins nih di sini. Toneno. Oh nice. Oh kan tuh, tak, banyak unsur gitu loh guys. Cuma nggak nabrak. Nice, gue suka sih. Keren ya, pembagian low frequency itu dia ngambil 1/8 ya guys ya. Terus ini gue bicara birama, terus ambil yang high frequency dia ngambil 1/16. Jadi tuh gue suka banget pembagian dari, bukan hanya dari frekuensi, pembagian instrumen dia punya frekuensi, tapi sama pola biramanya guys. Ini gue suka banget.
Asik ya. Awas sih. Suara Yunisa juga seksi sih. Oke, kenapa enggak masukin suara jam, guys? Haichan, Haichan nge-rap, guys. Oh. Ya, yeah, 55 Bruno Mars ya. Bruno Mars juga ngambil 55 dari 80-90 sih, guys. Tuh sound-soundnya. Penone. Ini by the way, pertanyaan gue nih, satu album gak sih My 90s Love, guys? Kalau misalkan sama, ya udah, tema mereka di album itu berarti emang begitu, guys. 90s. Oke. Okay. Nice ya. Ajar NCT Dream tuh keren sih, guys. Asik. Kayak flute gitu, guys ya. Semacam flute. Jeno. Ini Jeno cara nge-rapnya juga banyak versi, guys ya. Ada yang sedikit diserak-serakin sama dia. Dia jadi bisa... Ibaratnya kayak gitar, guys. Itu ada kayak tuning bridge, ada tuning neck, ada tuning-tuning middle. Kayak dia punya banyak pickup di leher, guys. Gokil ya. Cuman lo sama Haichan rada keluar ya kalau ke Yunis ya, guys. Oh, Jaemin, nice. Wah, asik banget. Vokal komposnya bagus juga, guys. Ya kan, kalian dengar nih kayak berisik lo, guys. Tapi ketika kalian mencet mono, tombol mono, kalian bisa, kalau mau ngecek mono, kalian bisa download namanya tuh software. Ini, guys ya. Ini sekali lagi, guys. Bukan gue promo, gue gak di-endorse, tapi emang ini powerful plugin menurut gue, guys. Sonarworks Reference 4. Kalian bisa ngecek tuh di tombol mono di sini, guys. Ini sabi banget, guys. Lanjut. Nggak nabrak, guys. Keren banget. Wah, oh, habis juga asik lagi. Dibin gantung. Gue pause dulu, guys. NCT Dream sekali lagi, guys. Ya, musiknya balik lagi ke 90s dengan komposisi yang lumayan banyak bergerak di area apa birama-birama 1/16, guys. Cuman itu nggak bikin capek denger ya, guys, karena low frekuensi juga main di 1/8 itu juga enak banget sih. Oke, guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, guys. Bye bye.